Baik, kita teruskan hari ini kuliah kita, kuliah Nahu. Hari ini muka surat 57. 57 ni latihan ke? Latihan ni yang bawah ya. Okey. Latihan fi'il amar ini, dia punya pecahan dia ada 6 ya. 3 muzakkar lelaki, 3 muannas. Contoh yang diberikan ialah uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Ini untuk lelaki. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Uf'ul ini kan ya, dia adalah rekaan ya. Rekaan. Sebab dalam pelajaran sorok biasa pa'ala ni, pa'ain lam ni menjadi satu contoh wazan atau timbangan bagi fi'il-fi'il yang lain. Sebab itu terkadang uf'ul ya ditulis juga if'il. Kalau yang dicontohkan tu bunyi bawah, dia bunyi if'il. Kalau yang dicontohkan tu bunyi atas, if'al. Kalau yang dicontohkan bunyi depan, uf'ul. Jadi uf'ul ni adalah rekaan. Kalau betul-betul wazan yang betul untuk fa'ala, fa'ala yaf'alu, if'al. Yang betul ialah if'al ya. Kalau uf'ul, itu salah. Tapi uf'ul ni hanya untuk sebagai wazan, timbangan. Jadi direkalah. Bunyilah uf'ul. Contohnya, apa yang kita nak samakan dengan bunyi uf'ul? Contoh bawah. Contoh bawah. Latihan bawah tu. Yang mana yang sesuai dengan uf'ul? Ukhruj. Kan? Ukhruj. Jadi, ukhruj ni sesuai depan dengan depan. Dengan wazan uf'ul. Yeah? Sebab itu, uf'ul ni hanya rekaan. Jangan pula kita nanti nak membuat satu kalimah, kita katakan ya uf'ul, nak suruh orang uf'ul, itu salah. Yang betulnya if'al ya, untuk wazan fa'ala if'al. Tapi ini hanya contoh, saya katakan tadi sebagai wazan ya. Jadi contoh ukhruj. Baik, kita buat ukhruj dulu. Ukhruj lagi. Ukhruja. Ukhruju. Ukhruju. Ukhruji. Ukhruja. Ukhrujna. Ukhrujna. Nah ya. Nun. Ukhrujna. Ini untuk ukhruj. Mana keluarlah oleh engkau. Baik, kalau ya wazan ya, contoh yang awalnya iftah. Iftah. Jadi kalau iftah kita buat wazan dia ialah if'al. Jadi if'al. Jadi if'al, if'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. Jadi kita buat iftah macam mana? Iftah. Iftaha. Iftahu, iftahi, iftaha, iftahna, iftahna. Kalau izhab, izhab, izhaba, izhabu, izhabi, izhaba, izhabna. Ya. Uhrus dah. Is'ala. Is'al. Is'ala. Is'alu. Is'ali. Is'ala. Is'alna. Ya. Okey. Ijlis.
Ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Kalau ikra, ikra'a, ikra'u, ikra'i, ikra'a, ikra'na. Kalau idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Isma, isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Apa makna iftah? Buka, bukalah oleh engkau. Nah, kata asalnya buka, tapi di sini fi'il amar kena tambah bukalah oleh engkau, tambahlah oleh engkau. Izhab, pergilah oleh engkau. Ukhruj, keluarlah oleh engkau. Is'al, tanyalah oleh engkau. Ijlis, duduklah oleh engkau. Iqra, bacalah oleh engkau. Idrib, pukullah oleh engkau. Isma, dengarlah oleh engkau. Kalau kita nak jadikan fi'il nahi, ya, kita tambah lam alif dengan ta saja. Jadi alif tu kita buang, tukar jadi ta. Semuanya bari atas, ya. Nah, kalau iftah, la taftah. Nah, letak lam alif dengan ta. Jadi makna jangan engkau. Nah, jangan engkau apa? Buka. Jangan engkau buka. Nah, macam tu. Nah, kalau jangan engkau pergi, la tazhab. Lam alif dengan ta bari atas. La tazhab. Kalau uhruj, latah ruj. Jangan latuh. Jangan latuh, ya. Latah. Semua latah. Nah, latah. Latah ruj. Jangan engkau keluar. Kalau jangan engkau tanya, latas al. Jangan engkau duduk, latajlis. Baris yang kedua jangan ditukar. Ha, kalau lis, lis lah. Jangan jadi las, jadi lus, ya. Ha, jadi lis saja, latajlis. Hanya penambahan lam alif dengan ta, latajlis. Kalau ikra, jangan engkau baca, la takro. Jangan engkau pukul, la tadrib. Jangan engkau dengar, la tasma. Ya? Jadi dia punya penambahan depan sama dengan fi'il amar. Ya, dan penambahan depan kalau berdua tambah alif, kalau jamak tambah waw, ya. Nah, contohnya, ya, kita ambil uhruj tadi. Uhruj, la tahruj. Kalau seorang, kalau berdua, la tahruja. Tambah sama depan dengan fi'il amar. Tambah alif, la tahruja. Kalau jamak, la tahruju. Tambah waw. Kalau perempuan, engkau, la tahruji. Dia, ya, dia ikut uf'uli itu, la, la taf'uli. Nah, jadi la tahruji. Kalau berdua, la tahruja. Kalau ramai perempuan, la tahrujna.
La tahrujna. Ya. Baik, kita nak jadikan perempuan semua. Nah, contohnya. Untuk jamak. Contohnya. Untuk jamak. Kalau iftaha, if ya iftaha. If, if la taftah, la taftahna. Kalau perempuan ya. Nah. Kalau la tazhab, la tazhabna. La tazhabna. Ya. Kalau la tahruj, la tahrujna. Rujna untuk perempuan. La tas'al, la tas'alna. Kalau ijlis, tambah na. La takra, la takra'na. Kalau idrib, kalau isma, jadi na tu tak boleh letak alif ya. Na tu nam untuk mu'anas, dia tak boleh letak alif. Kalau letak alif, dari menyerupai kami. Ja'alna ada alif, kami. Jangan letak alif. Jadi nun, sebelum nun ada baris mati, sebelum nun ada baris mati, itu nak menunjukkan dia mu'anas. Ya? Jamak mu'anas. Kalau muzakar, dia waw. Kalau iftah, la taftahu, la taftahu, la tazhabu, la tahruju. Sambung. La tas'alu. Sambung. La tajlisu. Lagi. La takra'u. La tadribu. Lagi. La tasma'u. Macam tu. Ini fi'il amar. Jadi kita gabungkan dengan fi'il nahi lah. Macam tadi. Fi'il nahi sekali. Fi'il nahi tu ikutlah fi'il amar. Hanya tambah lam alif ta. Baris kedua ingat. Baris kedua jangan ditukar-tukar. Ikut macam mana fi'il amarnya. Kalau dia tah tetap tah. Kalau hab tetap hab. Kalau ruj tetap ruj. Macam tu. La tah ruj. Baik ya. Sekarang ini kita sambung muka surat 58. Kesimpulan pembahagian fi'il. Sekarang ni fi'lun. Fi'lun maknanya fi'il. Fi'il ni terbagi tiga. Satu madi. Dah berlaku. Mudhari. Sedang berlaku. Ketiga, amar. Amri. Amar. Amar ni perintah. Suruh. Jadi, fi'il terbagi berapa? Tiga. Madi. Lagi. Mudhari. Kenapa tak ada nahi? Sebab nahi itu adalah dibuat daripada mudhari. Nahi itu daripada mudhari. Sebab mudhari-nya macam mana? Macam mana nahi ikut mudhari-nya. Contohnya, mudhari dia yaf'alu. Contoh yaf'alu. Yaf'alu kalau nak jadikan nahi, letak je lah. Ya jadi ta la taf'alu. Kalau seorang, la taf'al. Jadi daripada mudhari. Sebab itu nahi tak disebut. Sebab nahi ni daripada mudhari. Okey. Kemudian, fi'il ini terbagi kepada tiga. Sama ada madi, mudhari ke amar ni fi'il lah. Dia terbagi kepada tiga. Pertama, sohe akhir. Apa dia sebut? Sohe akhir. Sohe akhir ni maknanya dia punya huruf akhirnya tu huruf yang sehat. Sohe tu sehat. Sohe tu mana sehat. Jadi huruf akhirnya sehat. Macam tu. Yang kedua disebut mu'tal akhir. Sebut. Mu'tal akhir. Mu'tal ni mana sakit.
sakit atau lemah. Jadi huruf akhirnya lemah atau sakit. Ya. Nah, boleh letak nota sikit situ. Mu'tal akhir ni, huruf yang disebut mu'tal ni ada tiga. Alif, waw, ya. Alif, waw atau ya. Alif, waw atau ya. Alif, waw, ya lah. Itu adalah huruf mu'tal akhir namanya. Huruf mu'tal, bukan akhir. Huruf mu'tal. Huruf mu'tal tu ada tiga. Alif, atau waw, atau ya. Nah, macam tu. Jadi sekarang ni, dia ada huruf akhirnya terdiri daripada huruf mu'tal. Tapi kalau tak ada huruf mu'tal, namanya sahih akhir ya. Selain daripada alif waw ya di akhir, semuanya namanya sahih. Sahih. Ya? Sahih senang cerita kita sebut sehat. Mu'tal kita senang sebut, nak sebut dia sakit. Huruf sakit. Ya? Af'alul khamsah. PL yang lima. Jadi terdiri daripada tiga. Pertama sahih akhir, mu'tal akhir ataupun af'alul khamsah. PL yang lima. Ya? Okey, kita sekarang pecah tengok dulu contoh-contoh. Pertama, boleh tulis ya. Madi ni satu, mudhari sahih akhir dua, mudhari mutal akhir tiga, af'alul khamsah empat ya. Af'alul khamsah empat. Okey. Kita sebut madi dulu. Madi jalasa contoh. Jalasa, ya, mudhari-nya di bawah. Yajlisu. Kataba, mudhari-nya yaktubu bawahnya. Fataha, mudhari-nya apa? Yaftahu. Syariba, yasrobu. Sajada, mana yang betul? Yasjadu ke yasjudu? Yasjudu, ya? Yasjudu. Jadi tulislah, tak ada kat situ. Boleh tulis yasjudu. Baik. Ya, madi jalasa mana apa? Kita letak makna asal. Tak. Kita letak makna basic dia, basic. Duduk. Duduk. Letak makna duduk saja. Kata apa? Tulis. Fataha, buka. Syariba, minum. Sajada, sujud. Jadi kalau madi itu kita sendirilah agak ada telah. Jadi makna asal lah, makna asal dia ialah duduk. Makna asal duduk. Jadi telah duduk ya, sendirilah. Sendirilah agak macam tu. Telah tulis ya, telah buka ya. Jadi kalau ya jelisu, daripada makna duduk tambah apa? Iya, iya. Tak iya. Tak payah sedang tak apa. Sebab sebab tak ada telah. Tak ada telah ni tak payah letak sedang tak apa. Terus iya duduk. Ya tubuh. Iya duduk. Iya duduk. Iya tulis. Iya tulis. Ya tahu. Iya buka. Ya serobu. Ia minum. Ya judu. Ia sujud. Tanda ia tu ya tu lah. Okey. Ya jelisu akhirnya apa? Akhir huruf. Akhir huruf tu apa? Sin. Yak tubu akhir huruf apa? Ba. Yaftahu. Yasrobu. Yasjudu. Jadi kesemua itu tidak ada alif waw ya. Jadi bila tidak ada alif waw, setiap PL yang akhirnya tak ada alif waw ya, disebutlah sahih akhir. Apa? Sahih akhir. Semuanya sehat. Semua sehat.
Kemudian, ya, tengok yang ketiga, mudore mutal akhir. Maknanya diakhiri dengan huruf-huruf sakit. Contohnya, yad'u. Ia seru. Air dengan apa? Wow. Yagzu. Akhir dengan apa? Itu pun mutal. Ia mutal akhir. Yagzu. Ia serang. Ia serang. Ia serang. Yanha. Maknanya? Ia larang. Yanhan diakhiri dengan apa? Alif maksurah. Sebab bunyi atas. Yanha. Jadi bila yanha tu, itu namanya alif maksurah. Diakhiri dengan alif maksurah. Alif maksurah ni bengkok lah. Ya bengkok tu. Itu namanya alif bengkok, bukan ya bengkok. Alif bengkok. Yansa. Maknanya apa yansa? Yansa apa maknanya? Makna. Makna yansa. Ia lupa. Ia lupa. Patutlah tak jumpa, lupa. Yanha tadi apa? Yanha. Ia larang. Ia larang. Yanha dengan yansa ni, dua-dua sama diakhiri dengan alif maksurah. Kalau yahli, diakhiri dengan apa? Dengan ya, bukan alif ya, sebab bunyi bawah. Kalau bunyi bawah memang dia ya, walaupun tak ada titik. Dia tetap ya. Sebab bunyinya yahdi ke bawah. Yahdi apa makna? Ia pimpin. Ia pimpin. Ia pimpin. Ia tunjuki, ia pimpin. Okey. Ia larang. Ia larang. Kemudian, itu kita dah ada sohih akhir dengan muktal akhir dah nampak. Yang ketiganya ialah PL mudori, PL mudori. PL af'alul khamsah. Af'alul khamsah ni PL yang lima. Yang lima ni semua diambil daripada PL mudori. Ya, PL mudori, dalam PL mudori ni ia ada dipecahkan kepada lima, diambil daripada lima, dikatakan af'alul khamsah. Yang mana dia mempunyai hukum nun. Diakhiri dengan nun. Contohnya, yaktubani. Ia berdua menulis. Ia berdua apa? Menulis. Tanda berdua apa? Alif nun. Taktubani. Engkau berdua menulis. Engkau berdua menulis. Tanda berdua alif nun. Yaktubuna. Mereka menulis. Tanda mereka tu ya waw nun. Diakhiri dengan nun. Kemudian tu tiga. Yang keempatnya taktubuna. Kamu menulis. Tanda kamu tu tawonun. Tawonun. Yang lima, kelimanya ialah taktubina. Engkau perempuan menulis. Tayanun. Engkau perempuan menulis. Ia berdua. Ia tu mana ia? Alif nun tu ada berdua. Alif nun tu. Jadi ia berdua menulis. Yaktubani, ia berdua menulis. Taktubani,
Engkau berdua menulis. Yaktubuna? Mereka menulis. Taktubuna? Kamu. Kamu ya, kamu tunjukkan ramai. Kamu menulis. Tanda kamu dia tawonun tu. Taktubina? Engkau perempuan menulis. Ya. Taktubina. Okey. Senang susunan, susunan yang saya suka dan senang dihafal lima ni. Ya begini. Tulis nombor satu mana, nombor dua mana ya. Pertama kita ambil yaktubuna nombor satu. Yaktubuna nombor satu tulis. Yaktubuna nombor satu. Kemudian nombor duanya yaktubani, ya dengan ya. Yaktubani. Yaktubani nombor dua. Nah, tulis je nombor. Tak payah tulis. Nombor ya. Letak nombor. Kemudian nombor tiga. Taktubuna. Taktubuna nombor tiga. Nombor empat. Taktubani. Yang ambil tak juga. Taktubani. Nombor tiga. Yang akhir tu, yang akhir jugalah. Yang terletak akhir tu, akhiran nombor. Ya, limanya. Taktubina. Nah, saya ulang. Pertama, yaktubuna. Kedua, yaktubani. Ketiga, taktubuna. Keempat, taktubani. Kelima, taktubina. Jadi, ya-ya tata. Nah, ya-ya tata. Nah, jadi, senang nak menghafal. Cuba ikut. Yaktubuna, yaktubani. Cuba ikut. Yaktubuna, yaktubani. Ada yang masih terbalik lagi. Ambil yaktubuna dulu. Yaktubuna, yaktubani. Taktubuna, taktubani. Yang last sama. Taktubina. Cara nak menghafal macam tu. Yeah. Yang senangi macam tu lah. Ya-ya ta dengan ta. Yaktubuna, yaktubani. Ikut. Taktubuna, taktubani. Taktubina. Taktubina. Baik, kalau kita nak jadikan Af'alul Khamsah yang lain, ia sama juga. Contoh kita tengok yang mudhari' sahih akhir berbunyi yajlisu. Yajlisu, jumpa tak? Yajlisu yang atas tu, yajlisu. Kalau nak jadikan Af'alul Khamsah, ya kita tambah ya. Yajlisu, yajlisuna, yajlisani. Cuba ikut. Yajlisani. Tajlisuna, tajlisani. Tajlisina. Tajlisina. Okey, kalau yaktubu, yaktubuna. Yaktubuna, yaktubani. Tu kata. Taktubuna, taktubani. Yang last sama. Taktubina. Baris tengah tu jangan diubah. Kalau tu, tu lah dia. Kalau akhir, taktubina. Tetap tu. Yaftahu tetap ta. Jangan tukar yaftula. Yafta. Yaftahuna, yaftahani. Tukar ta. Taftahuna, taftahani. Taftahina.
Yasrobu pula. Coba buat. Yasrobuna. Tukata. Yang last. Tasrobina. Ya. Tasrobina. Baik, kita tengok pada yang akhir, Amar ya, Amar. Al-Amru, Amar. Amar ini adalah fi'il perintah atau suruh. Contohnya, Ijlis. Duduklah oleh engkau. Ya? Kalau nahi apa? La tajlis. Letaklah dengan ta. La tajlis. Jangan engkau duduk. Kalau uktub, maknanya apa? Tulislah oleh engkau. Tulislah oleh engkau. Kalau nahi? La taktub. La taktub. Ya? Nah, semua letak lam alif dengan ta. La taktub. Jangan engkau tulis. Iftah. Bukalah oleh engkau. La taftah. Jangan engkau buka. Isyrob. Minumlah oleh engkau. La tashrob. Hai, tengok tu ada yang mengubah tu. La tashrob. Darrob jadi ri pula. Dia baris yang kedua tu jangan ditukar. Kalau lis, lis lah. Kalau tup, tup. Kalau tah, tah. Kalau rob, rob. Ya. Yeah. Nah, jangan ditukar jadi rib ke jadi rub. Ya, salah. Ya? Baik. Kita sekarang ni adalah kita belajar nahu. Dan dalam pelajaran nahu juga, ya, kita kena dikenalkan dengan fi'il. Sebab, ya, fi'il ya, juga mengambil peranan tentang dia punya hukumnya macam mana. Jadi, fi'il ini terbagi tiga, madi, mudhari' dan amar. Dan pada madi mudhari amar ini pula ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah, fi'il yang lima. Jadi sekarang kita belajar hukumnya. Kalau jalasa, kataba, fataha, syariba, sajada, ya, pada fi'il madi ini, ya, dia punya hukumnya, ya, kita kena sebut fi'il madi mabni. Ya. Jadi PL madi kena sebut mabni. PL madi mabni bil fathah. I'rab dia macam tu. Ya. Macam mana sebut PL madi dulu? PL madi mabni. Mabni bil fathah. Bil fathahi. Bil fathahi. Bil fathi itu fatah. Fatah itu mana dari atas. Jalasa sa. Kata baba. Fatahaha. Yang dari akhir itu penting. Ya. Yeah? Itu menunjukkan dia. Ya. Yeah, baris. Apa. Kalau dari atas menunjukkan itulah fathi. Ya. Yeah? Cuba kita erobkan pada madi. Fi'il madi. Mabni. Bil bil fathi. PL madi mabni bil fathi. Ya. Yeah. Bil fathi. Ya. Yeah. Itu dia punya i'rabnya kepada PL madi. Jadi kita kena pernah buat penambahan mabni. Mabni itu mana dibina. Ya. Yeah. Dibina. Fi'il madi mabni bil fathahi. Ya. Yeah? Baik. Itu pada fi'il madi. Kalau fi'il mudhari pula, yajlisu. Yajlisu. Yajlisu ni, ya, yeah, kita tidak boleh sebut mabni kat sini, ya. Yeah? Kita sebut begini. Yajlisu sama lah dengan yaktubu, yaftahu, yasrabu, i'rabnya sama. Fi'il mudhari marfu bid dhamma. Macam mana fi'il mudhari marfu
Fi'il mudhari marfu bidhamma. Ya. Sama, yaktubu pun sama. Yaftahu pun sama. Ya. Fi'il mudhari marfu bidhamma. Apa tanda dhammanya? Ya. Yang akhir tu yang su tu. Su. Ya. Fi'il mudhari marfu bidhamma. Ya. Samalah semua. Yaktubu ke yaftahu ke yasrabu. I'rabnya. Fi'il mudhari marfu bidhamma. Jadi marfu ni sebab dia terbebas. Ya, daripada huruf nasab, huruf jazam. Ya. Dia terbebas. Ya. Itu yang disebut marfu. Ya. Baik, ulang balik. Yaktubu fi'il fi'il mudhari marfu bidhamma. Ya. Fi'il mudhari marfu bidhamma. Itu ya dia punya pengenalan dia. Ya. Samalah, ya tahu pun sama. Okey. yang ketiga disebut ya fi'il mudhari mu'tal akhir ni. Fi'il yang berakhiran dengan huruf mu'tal. Ya. Huruf mu'tal ni huruf sakit. Ya. Yada'u. Ya. Yada'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Mabni. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Marfu. Marfu ya. Fi'il mudhari kena sebut. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Marfu. Marfu. Marfu tadi mabni. Kita sebut marfu. Kalau mati tadi mabni. Fi'il mudhari mu'tal akhir marfu bidhammah bidhammah muqaddarah bidhammah muqaddarah. Nanti dulu. Fi'il mudhari mu'tal akhir marfu bidhammah muqaddarah. Muqaddarah. Mim qaf dal rota tamar buta. Mim qaf dal ro ta marbutoh. Bidoma muqaddaro. Baik. Saya nak terangkan. Yad'u ila fi'il mudhari. Kalau sahih akhir, bidoma nampak domanya. Yajlisu, sindepansu. Nampak tak? Su. Ya. Yeah? Yada'u pula, yada'u, fi'il mudhari mutal akhir, akhirnya tak ada baris domah. Akhirnya waw berbaris mati. Ain waw mati depan'u. Jadi akhir itu barisnya mati. Jadi fi'il mudhari ini kerana mutal akhir, jadi tidak diletakkan baris akhir. Ya, maka ini dia punya hukum tadi, muqaddarah. Domah yang ditakdirkan. Muqaddarah tu mana yang ditakdirkan ya. Jadi seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya wa depan wu, yad uwu. Yad uwu. Ya. Jadi seolah asalnya yad uwu. Oleh kerana dia mu'tal akhir, ya, maka wa itu pun
ya dimatikan, ya tidak boleh didomahkan. Asalnya apa? Yad u wu. Yad u wu. Yad u wu. Ya. Baik. Yagzu pun sama. Kalau kita satu dapat, yang kedua, tiga, empat, lima sama. Yagzu fi'il mudore mutal akhir marfu. Marfu dulu. Bidoma muqaddara. Fi'il mudore marfu. Fi'il mudore mutal akhir marfu. Bidoma muqaddara. Apa asalnya yagzu? Asalnya yagzuwu. Apa? Yagzuwu. Asalnya yang akhir tu ada baris. Tapi oleh kerana dia muqtal, tak boleh letak baris. Jadilah sampai zai saja. Jadi yagzu. Ya? Yagzu. Ya? Baik. Yanha. Yanha. Fi'il mudhari mutal akhir marfu dulu. Marfu bidoma muqaddara. Sama. Marfu bidoma muqaddara. Ya. Yeah. Ditakdirkan, muqaddara tu mana ditakdirkan? Mana? Ditakdirkan seolah-olah ada domahnya. Tak. Kalau fathah tadi pada fi'il madhi. Tahu tak? Tahu tak domah dia kat mana? Kita belajar nahu. Yang jadi hukum ni ialah huruf yang akhir. Atau disebut baris yang akhir. Sekarang mana baris yang akhir? Pada alif maksurah. Jadi kalau ditakdirkan begini. Yan ha u. Yan ha u. Macam tu. Ya. Yeah. Yan sa'u ke yan na'u? Yan ha dulu, yan ha dulu, yan ha dulu. Yan ha dulu, yan ha'u. Bukan hu, yan ha'u. Amza depan u. Alif depan u. Alif maksurah tu. Alif lah tu. Yan ha'u. Jadi kita belajar nahwu ni sebenarnya ialah yang menjadi hukum ni baris yang akhir. Macam contoh Allahu. Baris yang akhir hu tu hu. Itu yang jadi hukum situ. Yeah. Macam jalasa. Jalasa. Sa. Baris yang akhir yang tengah tu tak jadi hukum. Yang jadi hukum baris yang akhir. Yang akhir tu. Okey. Yanha dah jumpa. Macam mana tadi i'rabnya? Fi'il mudhari. Bidoma muqaddara. Okey. Yansa. Apa tanda asal dia? Doma dia kat mana? Yansa'u. Yansa'u. Kerana di alif, alif maksura bunyi alif lah. Yansa'u. Yansa'u. Eh? Baik. Yahdi. Yahdi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mutal akhir marfu bidoma muqaddara. Mana kalau ditakdirkan macam mana barisnya? Yahdi
bukan Yahdiu, Yahdiu. Yang akhir ini ya, bukan alif. Nah, ini bukan alif maksuro, ini ya betul. Nah, ini ya betul. Yang alif maksuro itu di bunyi atas. Yanha, Yansa, atau alif maksuro itu. Kalau bunyi ke bawah tuh ya. Nah, jadi Yahdiyu. Yahdiyu. Jadi keseluruhannya dia punya i'rabnya sama. Nah, semua doma tapi ditakdirkanlah. Nah, ditakdirkan di doma, ya. Baik. Kemudian af'alul hamzah pula. Af'alul hamzah ni ialah fi'il yang lima. Dia punya hukum penetapan nun yang akhir tu. Ada nun dia. Ya. Nun ini dia tidak kekal. Dia boleh hilang kalau ada huruf-huruf yang menghilangkan. Huruf yang menghilangkan huruf apa? Huruf nasab dan huruf jazam. Kalau datang huruf nasab atau huruf jazam, maka nun itu akan hilang, tak kekal. Sebab itu dikatakan af'alul hamzah fi'il yang lima. Kalau dia dia tetap nunnya, kekal nunnya, artinya dia bebas daripada huruf nasab dan jazam. Yeah? Dia bebas. Baik, sekarang ini yaktubani fi'il mudhari' marfu. Mudhari' fi'il mudhari' marfu, sebut. Subutun nun. Subut mana tetap? Ya, subutun subut mana tetap? Ya. Subutun nun. Yaktubani fi'il mudhari marfu. Ya, subutun nun. Subutun nun tu mana tetap nun. Ya. Fi'il mudhari marfu subutun nun. Taktubani sama juga. Taktubani. Sebut. Taktubani. Buka mic ya. Taktubani. Fi'il mudhari marfu subutun. Ataupun kita lengkapkan begini kalau nak lebih jelas lagi. Tak apa. Lapis mudhari saya juga boleh. Fi'il mudhari marfu subutun nun. Ya. Taktubuna sama fi'il mudhari marfu subutun nun. Ya. Taktubuna okey. Taktubina okey, macam tu i'rab dia. Subut tu maknanya sama. Selagi nun tu ada, namanya subutun nun. Selagi nun tu ada. Kalau nun tu hilang, nama dia hasbun nun. Hasbun hazalfa. Hazalfa hasbun nun. Baik, Amar pula. Amar ijlis. Ya, ijlis fi'il amar mabni bisukun. Macam mana? Buka mic eh. Buka mic. Fi'il amar mabni bisukun. Jadi fi'il amar ni sama dengan fi'il madi. Dia kena sebut mabni. Fi'il madi tadi pun disebut mabni. Fi'il madi mabni. Amar juga dikena sebut macam tu. Fi'il amar mabni bisukun. Mabni tu mana mabni tu dibina lah. Dibina dengan keadaan baris mati. Kalau sukun tu mati. Yeah. Dia tak boleh dihidupkan kerana dia fi'il amar. Uktub sama. PL
Amar mabni bisukun. Iftah. Isrof. Oke, kita ambil sebaris sebelah kanan saja, lebar atas. Jalasa. Bilfathah. Yajlisu. Bidoma. Yada'u. Fi'il mudhari ma fi'il mudhari mutal akhir marfu bidhamma muqaddar ditakdirkan. Af'alul hamsah pula yaktubani fi'il mudhari Afalul hamsah ni sebenarnya dia fi'il mudhari juga. Ni diambil daripada fi'il mudhari, dikumpulkan yang ada nun. Fi'il mudhari marfu subutun nun. Ijlis. Fi'il amar mabni bisukun. Okey, alhamdulillah pandai semua. Semua pandai, alhamdulillah. Hanya ada satu latihan, tapi akan datang ingatkan ya, kita ada pelajaran madi dan maklum dan majhul tu yang bawah tu kita tinggalkan dulu, tapi ingatkan akan datang untuk latihan sebelah 59 ya. 59 sebutkan fi'il madi mudhari amar pada fi'il-fi'il berikut ya. Jadi yang kamu faham dalam banyak-banyak ni, yaftau, uskun, yantiku, gosala, afhamu. Cuba terangkan ya, dia fi'il apa. Ya. Jadi contohnya macam mana? Contoh yaftahu. Yaftahu ya, kita tulis nombor satu. Sebab tadi kita tulis ada 1, 2, 3, 4, 5 sebelah muka surat 58. 58. Kalau nombor satu mudhari, mana jawapan nombor nombor satu, nombor dua lah. Kalau madi nombor satu, kalau amar nombor apa? Amar nombor lima. Nombor lima. Macam tu. Letak tanda tu ya. Letak tanda saja. Letak nombor. Tapi ada satu lagi di sini. Dalam latihan ni ada majhul ya. Kalau yang majhul tu tulis nombor nombor lima tadi. Lima enam lah. Nombor enam. Enam kalau madi. Enam kalau mudhari majhul. Tujuh. Madi majhul 6, mudhari majhul 7. Macam tu. Okey, itu saja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.